Mampu beli tas emas ratusan juta, ternyata Mira Haryati lakukan ritual ini tiap Jumat. Sebuah video memperlihatkan wanita bernama Mira Haryati membeli tas emas senilai 539 juta baru-baru ini menjadi viral di media sosial, terutama di TikTok. Wanita asal Makassar ini mengungkapkan kebiasaan uniknya dalam acara pagi-pagi Ambiar Trans TV. Ia mengaku memiliki kebiasaan rutin membeli emas setiap hari Jumat. Mira Haryati mengatakan bahwa dirinya sudah sering membeli barang-barang yang terbuat dari emas sebelumnya, namun baru kali ini videonya menjadi viral. Ia menjelaskan bahwa setiap hari Jumat adalah jadwal beli emas yang ia lakukan. Mira bahkan mengaku sering membeli emas dalam jumlah besar pada hari tersebut. Selain membeli emas, Mira juga menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan berbagi pada hari Jumat. Mira juga menjelaskan alasan mengapa ia memilih untuk membeli emas setiap hari Jumat. Menurutnya, hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Sebelum memiliki uang, ia selalu berdoa agar setiap hari Jumat dapat membeli emas. Oleh karena itu, ia memprioritaskan membeli emas setiap hari Jumat, baik emas kecil maupun besar. Selain tas emas senilai 539 juta rupiah, Mira juga memiliki bando, ikat pinggang, dan kalung emas. Emas-emas besar yang ia beli disimpan di bank untuk menjamin keamanan. Sedangkan emas kecil ia jadikan aksesoris dan sering digunakan saat ada pesta pernikahan. Kebiasaan unik Mira Haryati ini menuai beragam komentar dari warganet. Ada menganggapnya sebagai kebiasaan yang unik dan menarik, namun ada pula yang merasa bahwa membeli emas dalam jumlah besar pada hari tertentu adalah sebuah pemborosan yang tidak perlu dilakukan. Namun, Mira Haryati tetap berpegang pada keyakinannya bahwa membeli emas pada hari Jumat adalah sebuah kegiatan yang berkah dan menjadi bagian dari kebiasaannya.